Beralih ke informasi desa. Akhir pekan ini kami akan ajak Anda untuk menyusuri wisata Matan Andau yang menjadi wajah baru wisata primadona masyarakat Kalimantan Tengah yang berada di perbukitan Bukit Tangkiling. Seperti apa serunya kami akan hadirkan dalam episode wisata bersama tim Jurnal TV. Selamat berjumpa kembali pemirsa Jurnal Wisata. Kali ini kita sedang berada di tempat wisata yang baru saja dibuka, tepatnya di tempat wisata Matan Andau yang berada di daerah Bukit Tangkiling Palangkaraya. Yuk langsung saja kita lihat bersama bagaimana tempat wisata dan indahnya pemandangan di tempat wisata ini. Halo Sobat Wisata, di akhir pekan kali ini yuk kita jalan-jalan menikmati keindahan alam di perbukitan Bukit Tangkiling, tepatnya di wisata Matan Andau. Cukup membayar tiket masuk sebesar Rp20.000, pengunjung dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang tersedia di dalamnya. Kendati destinasi wisata tersebut terhitung masih baru, gaungnya sudah menyebar ke mana-mana. Minggu, 5 Februari 2023, tim Jurnal TV berkesempatan mengunjungi objek wisata tersebut. Objek wisata yang satu ini memang masih baru, dibuka pada tanggal 25 November 2022 lalu. Sejak diresmikan, ada banyak pengunjung yang datang. Tempat ini beroperasi mulai dari pukul 8 pagi hingga 9 malam. Dan khusus di weekend, pengunjung bisa tembus 1.000 orang. Nah, selain disuguhi dengan pemandangan taman di tengah hutan, pengunjung juga dibuat tak tahan untuk bersuah foto. Ada banyak spot-spot foto yang Instagramable di dalam kawasan wisata itu. Di antaranya ada rumah terbalik, patung burung tinggang, frame bintang, dan masih banyak lagi. Lukman menjelaskan, objek wisata Matan Andau bisa menjadi primadona masyarakat Kalimantan Tengah adalah karena menawarkan visi wisata yang refresh and recharge, yang menyediakan tempat liburan dan tamasya yang memungkinkan pengunjung membawa keluarga untuk piknik dan berkemah. Di mana ada beberapa resort yang pihaknya siapkan untuk pengunjung yang ingin bermalam. Kemudian ada kafe, ada resto, aula untuk acara gathering, pernikahan, bahkan untuk ibadah. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Dan pada sore hari ini kembali lagi dengan saya di Uni Halawa, dan juga tentunya pada sore hari ini saya sedang bersama dengan Pak Lukman, salah satu pengelola dari wisata Matan Andau. Dan juga pemirsa, pada sore hari ini ada spot terbaik juga di belakang, boleh dilihat. Ini namanya apa ya, Pak? Kalau bahasa daerah rumah terbalik. Tapi kalau bahasa Indonesia adalah rumah terbalik. Rumah terbalik, baik. Dan juga pemirsa, pada sore hari ini seperti yang kita lihat ya, Bapak, kalau di Tangkiling itu sendiri banyak banget wisata. Ya. Nah, akhir-akhir ini seperti yang kita lihat bahwa wisata Matan Andau ini sangat begitu menarik dan juga menjadi primadona bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Ya. Boleh nggak sih Bapak dijelaskan kira-kira apa sih yang membuat Matan Andau ini begitu menarik di hati masyarakat? Pertama kita bicara dari konsep dulu, Mbak. Oke. Sebelum kita masuk ke wilayah Tangkiling ini, saya lihat dulu konsep-konsep yang ada di sini. Konsep yang ada di sini menawarkan hanya membanyakan mereka untuk area camping. Terus area spot foto. Tapi setelah saya cek, mereka area spot foto mereka juga tidak terlalu banyak. Dari situ kita ambil celah yang memang di tempat wisata itu tidak ada. Salah satunya kami perbanyak spot fotonya. Itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas dan kebutuhan masyarakat Kalimantan, khususnya wilayah Palangkaraya, itu terpenuhi di Matan Andau. Pertama, ketika kita punya tiga konsep, refresh, recharge, sama glamping. Nah, refreshnya itu masyarakat bisa refresh ketika di weekend mereka bisa ajak keluarganya jalan-jalan ke sini, terus mereka bisa berkumpul nikmatin alam di sini, mereka bisa bawa makanan. Itu konsep pertama refreshnya. Yang kedua, recharge-nya adalah ketika mereka berlibur bersama keluarganya, kami siapkan resort.
Nah, kami punya resort, itu ada 11 resort. Itu bisa dipakai untuk 3 orang. Terus kita juga punya family room juga. Itu konsep kami untuk keluarga. Terus untuk yang anak-anak mudanya, itu kami ambil dari glampingnya, Mbak. Glamour camping. Sekarang lagi ngetrend glamour camping itu. Nah, glamour camping itu di Palangka ini belum ada. Ada tapi mereka nggak fokus di situ. Nah, akhirnya kita ambil pasar glamping itu. Kita punya 11 tenda glamping yang mulai dari harga 150.000 sampai 200. Oke, sangat bersahabat. Sangat bersahabat untuk anak-anak muda Palangka Raya, Den. Iya, betul banget. Dan juga tentunya banyak banget hiburan foto-foto terbaik. Dan juga ya buat kalian yang hobi selfie, cocok banget deh. Langsung aja cus ke sini. Dan juga pemirsa, yang tidak kalah menariknya, seperti yang kita lihat bahwa nama dari wisata ini sendiri adalah Mastan Andau. Dan juga seperti yang kita tahu bahwa Mastan Andau ini berasal dari bahasa daerah, berarti apa? Boleh nggak sih Bapak dijelaskan ini artinya apa gitu? Atau ada filosofinya begitu? Kalau untuk arti, jujur sendiri saya bukan orang asli Kalimantan juga. Jadi kalau kata orang asli Kalimantan ini, Mastan Andau itu adalah matahari. Jadi untuk yang berkunjung ke sini, kalau memang ada sedikit-sedikit panas, ya wajar lah karena matahari konsepnya. Matahari berarti menyinari begitu. Menyinari dan bisa menyinari selamanya. Iya betul. Dan juga seperti yang kita lihat pemirsa bahwa mau dia siang mau dia malam ini kelihatannya kayak cerah banget ya. Betul. Sama dengan namanya begitu. Baik Bapak, terima kasih. Wah, tidak jauh dari situ Ibu Bayah yang sedang asik menikmati suasana alam dan camping bersama keluarga, tim Jurnal TV langsung mengunjungi tempat camping tersebut. Ibu Baya mengaku termotivasi untuk datang karena melihat unggahan foto pengguna media sosial saat liburan di objek wisata Mastan Andau. Halo Sobat Jurnal Wisata, nah kali ini saya sedang berada di wisata Mastan Andau dan di tengah-tengah saya di sini sudah ada satu keluarga yang menghabiskan weekend atau hari liburnya di Mastan Andau. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Arbaya. Ibu Arbaya. Nah, mungkin sedikit saya akan menanyakan Ibu, kenapa Ibu memilih Mastan Andau sebagai tempat wisata untuk menghabiskan weekend bersama keluarga? Karena wisata ini salah satu yang terkenal di TikTok. Jadi awalnya Ibu mengenal tempat ini dari TikTok? Iya. Oh, yes. Oke, kalau dari segi tempat menurut Ibu nyaman nggak sih dihabiskan untuk bersama keluarga? Nyaman. Kemudian kalau dari segi, ini kan Ibu nih datang rame-rame nih sama keluarga. Emang biasanya setiap event, weekend kan menghabiskan waktu bersama keluarga untuk berwisata seperti? Weekend. Iya. Kenapanya juga nih kalau dari tahu tempatnya dari TikTok, Pak ya? Iya. Itu dari video-video yang memang lagi rame gitu juga ya? Yes, yang lagi tahu wisata-wisata gitu. Tahu dari tempat ini juga ya, kayak memang ada beberapa tempat juga yang memang lagi rame, salah satunya di Mastan Andau. Yeah. Jadi di sini ternyata Mastan Andau selain dijadikan tempat wisata berselfie, kemudian menghabiskan waktu, ternyata juga memang worth it nih buat kalian yang mau berwisata keluarga di Mastan Andau. Betul ya. Jadi keluarga setiap minggu kan libur bisa ke sini. Hitung-hitung sekalian ngilangin stres di kota biasa karena jauh dari hiruk-pikuk kota yang memang benar-benar cukup penat. Jadi untuk weekend sendiri bisa dihabiskan di Mastan Andau bersama keluarga. Salah satu spot terbaik di tempat wisata ini adalah menara wisata Mastan Andau yang tingginya mencapai 10 meter dan berdiri di tengah-tengah kawasan wisata ini. Dari atas menara, Anda bisa melihat indahnya pemandangan dari berbagai sudut yang terbentang di kawasan seluas 2,5 hektar. Menara ini berkapasitas 5 orang. Bagi anak-anak yang ingin menaiki menara ini harus tetap dalam pengawasan orang tua. Dan selain itu, dari atas menara ini juga Anda bisa melihat aliran anak sungai yang membentang dari timur ke barat kawasan wisata Mastan Andau. Serta titian penyeberangan yang sangat unik.
Ditambah lagi apabila Anda berkunjung dan menginap di malam hari, Anda akan terbuai dengan suasana malam yang menyatu dengan kesyahduan alam dan indahnya cahaya lampu-lampu yang memanjakan mata tentunya. Seperti halnya yang disampaikan Melan, salah satu pengunjung yang menaiki menara tersebut sangat senang bisa berwisata di tempat tersebut. Nah, baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengunjung. Mbak, atas nama siapa? Melan. Ya, atas nama Melan. Kira-kira apa yang membuat Mbak Melan tertarik untuk mengunjungi wisata Motion Andol? Tempatnya bagus sama view-nya juga bagus. Terus ada rekomendasi juga dari pemak. Benar? Ya. Berarti kesan-kesannya apa yang membuat Mbak Melan begitu? Ini pertama kali atau? Pertama kali. Ya, pertama kali. Apa kesan-kesannya setelah mengunjungi wisata Motion Andol? Bagus, panas, dingin juga. Ya, really bagus. Bagus itu view-nya sama boleh juga teman-teman yang lain naik ke sini. Nah, begitu teman-teman yang ada di rumah, tempat wisata Motion Andol ini sangat recommended banget untuk bisa kita kunjungi untuk refreshing keluarga bersama teman-teman ataupun kekasih. Itu tadi keseruan kita Sobat Jurnal Wisata yang menghabiskan waktu weekend di salah satu tempat wisata yang ada di Kota Palangkaraya. Tempatnya di mana, Del? Di Mata Andal. Nah, kira-kira gimana, Del? Setelah perjalanan kita yang cukup ngos-ngosan ya. Iya. Jalan-jalan di tempat wisata yang kurang lebih 2,5 hektar. Luar biasa, Rosat. Luar biasa banget ya, pemirsa. Dan saya secara pribadi ngos-ngosan nih. Ada ini enggak sih, kipas? Kipas. Boleh dipinjam? Soalnya panas banget, tapi wajar aja sih kayaknya. Karena tadi setelah kita tanya-tanya sama salah satu pengelolanya, karena dari namanya aja ya, Motion Andol. Matahari. Matahari. Jadi wajar aja panas. Jadi jangan bertanya-tanya. Kalau misalkan ada pemirsa yang berkunjung di sini, kalau ngos-ngosan enggak apa-apa. Kita olahraga, enggak perlu jogging lagi gitu ya. Betul, dari tempat wisata yang cukup luas, kemudian juga ada banyak sekali tempat wisata atau spot-spot yang menarik nih dipakai untuk sekedar mengambil selfie mungkin ya, Del, ya. Dan kita juga tadi lihat ada beberapa keluarga yang menghabiskan weekend untuk camping. Iya. Camping wisata bersama keluarga. Nah, kira-kira gimana nih, Del? Benar-benar menarik ya? Benar-benar menarik. Dan juga rekomendasi buat seluruh pemirsa yang ingin berlibur gitu ya, mungkin selama satu minggu. Ya, betul. Banyak banget apa? Beban pikiran gitu ya. Betul. Jadi refreshing sesekali. Iya, tidak jauh dari pusat kota Palangkaraya. Dan kurang lebih mungkin dari pusat kota, perjalanan menuju Motion Andol itu ditempuh selama 30-45 menit menggunakan kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Nah, kira-kira itu tadi, Deo ya, keseruan kita jalan-jalan menghabiskan weekend di Motion Andol. Kira-kira minggu depan kita kemana lagi? Ikutin terus perjalanan kita ya, hanya di Jurnal Wisata. Saya Dewa dan juga rekan saya Fia Octavia. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Dari Palangkaraya, tim Jurnal TV melaporkan.